Dia kan termasuk salah satu pemain yang beranjak dari junior ke senior, terus dia sekarang bisa masuk final. Itu bagaimana perasaannya dia dan sudah puas belum sama penampilannya dia sendiri? 他的问题是您就是从后辈开始慢慢就是达到你想要的成果了。我觉得我的目标一定是每场比赛的胜利，所以不光只是到现在这样的比赛，所以还有很多高手我没有打过，或者是没有赢过的每场比赛都经历了胜利。Dia tentunya ingin berhasil di setiap pertandingan ya, jadi bukan hanya sampai di sini udah sampai targetnya. Jadi tidak hanya sekarang, dia berharap kedepannya dia bisa lebih banyak kesempatan untuk bertanding dan belajar dari top players yang lain. Tadi sempat tertinggal 0-11 di set kedua itu sebenarnya ada nih. Itu berpengaruh nggak sama akhirnya penampilan? Ya walaupun di set ketiga bisa bangkit, itu seberapa pengaruh sih ketinggalan? Maksudnya kenapa dia bisa ketinggalan? Nah, dan itu pengaruh dari sisi gimana? Itu pun jika kan 对，因为有一点风向的原因，然后在速度上那段有点慢，其中比较，其中比较。 Dia merasa itu ketika set kedua dia kan tadi posisi itu anginnya tidak begitu bagus, jadi agak susah untuk attack. Sementara tadi itu mainnya lebih bagus dan dia jadi agak sedikit tidak fokus di set kedua karena masalah anginnya itu dia tidak bisa teratasi. Tapi ketinggalan 11-0 itu berpengaruh. Ya, ada. Dia tidak fokus, ya. Kan dia kan nih di Indonesia Open kan ngalahin Bing Zhao dengan pemain top. Dan apa sih yang dia dapatkan terutama dari Tai Zhu Jing ini kan kalah apalagi rubber game gitu. Pelajaran yang dia dapat. Ya, tentunya saya mendapat banyak sekali pelajaran dari turnamen kali ini, terutama dari segi kepercayaan diri dan juga dari satu sisi lagi saya bisa lebih banyak pengalaman, jadi saya lebih tahu cara saya yang comfortable bermain di lapangan itu seperti apa dan bisa menjaga tempo saya gitu ya, yang itu yang dia belajar kali ini. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Yep.